Kuih Ekor Lembu dengan 14 orang peserta yang terlibat dalam aktiviti korban pada hari ini lah. Ya, jadi aktiviti korban kita pada pagi ini melibatkan JPJ Negeri Serian dan juga SKS Tebedu dan Biawak yang kita jemput untuk turut serta. Ya, jadi untuk majlis pada pagi ini kita akan menjangka membuat serahan kepada 50 orang peserta di kalangan asnaf dan juga fakir miskin yang kita telah kenal pasti di sekitar kawasan komplek dan juga kampung-kampung berdekatan lah, ya. Selain daripada tu, agihan daging korban juga akan kita bagi kepada orang awam dan juga peserta di kalangan anggota JPJ sendiri, ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, aktiviti korban ni adalah acara tahunan yang kita adakan setiap tahun yang melibatkan warga dan juga orang awam, ya. Ianya sebagai satu juga cara untuk kita memupukkan silaturahim selain daripada kita meraikan, ya, meraikan Aidiladha yang disambut dua hari yang lepas di seluruh dunia dah. Ya, jadi selain daripada itu, untuk update lain yang saya nak maklumkan kepada rakan media juga, selain daripada majlis korban, kita juga nak mohon pihak media untuk wal-walkan, disebabkan dalam masa terdekat kita akan mengeluarkan dua siri nombor menggunakan sistem online e-bid, ya. Untuk pertama kalinya di negeri Sarawak, kita akan bermula dengan nombor siri QCK, nombor semahan, ya, QCK. Dan yang keduanya, kita akan keluarkan nombor siri QS dan hujungnya L untuk Sibu, ya. Jadi saya mohon untuk pihak media untuk wal-walkan kepada orang awam, disebabkan pada kali ini kita akan menjangka ada permintaan yang baiklah daripada warga Sarawak. Ya, sebelum ini telah dilaksanakan di Semenanjung Malaysia, dan dari segi sambutan syukur alhamdulillah sangat memberangsangkan. Tapi untuk orang awam, untuk tujuan membidang nombor dalam talian, semua dikehendaki untuk memiliki ID awam, ya. Jadi masih ada masa lagi untuk orang-orang awam yang berminat untuk buat pendaftaran, ya. Di mana-mana cawangan JPJ untuk mewujudkan akaun, sebab tanpa ID awam dan sebagainya mereka tak mungkin akan dapat masuklah untuk nombor siri atas talian, ya. Jadi kita juga akan membuat pengumuman secara rasmi seminggu sebelum tarikh, ya, tarikh bagi e-bid ni yang kita jangka pada 24 hari bulan September. Jadi seminggu sebelum tu kita akan buat pengumuman secara rasmi kepada orang awam dan juga pada pihak media, ya.